warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Widyo yang tak habis-habisnya mengajarin adik-adik di rumah yang lagi mau belajar, yang tekun belajar ya, belajar elektronik. Kali ini Bang Widyo akan mengajari adik-adik bagaimana cara memperbaiki TV atau merubah TV, mesin TV ya. Mesin TV 14 inci menjadi 21 slim ya. Nah, sebelum Bang Widyo bekerja, untuk adik-adik di rumah jangan lupa ya, subscribe, jempol, ting, masuk ya. Nah, sebelum adik-adik menontonnya, kali ini untuk adik-adik ada pantun sedikit. Perbaiki TV di rumah Bang Widyo sambil membawa tempat sampah. Busuk deh rumah Bang Widyo. Paling enak klik Bang Widyo supaya hilang hati yang hampa. Mantap. Mari kita bekerja. Ya, sekarang Bang Widyo menunjukkan mesin TV 14 inci. Nah, ini mesin TV 14 inci ya. Nah, ini Bang Widyo yang kasih tambah ini. Pendingin ini Bang Widyo yang kasih tambah supaya enggak terlalu panas pendingin. Ini masih asli ya. Nah, ini masih asli mesin TV 14 inci. Lalu kita coba dulu nih untuk menuju ke posisi gambar ya. Kita coba dulu gimana gambarnya. Ini masih asli ya, masih asli. Belum dirubah ya. Nah, sekarang kita perlihatkan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuman segitu dia ya. Ada garis, ada garis ya, cuman sedikit. Nah, ini masih asli mesin 14 in. Sekarang Bang Widyo akan merubahnya. Mari kita ikuti untuk adik-adik di rumah. Ini ada tempat, ya mungkin mesinnya tipe yang kayak gini ya, HM8873303 ya. Ini ada tipe HM8873303 ya. Ini ada kapasitor. Kapasitornya ini kan cuma satu ya. Cuma satu. Ini horizontalnya, ini horizontal utama ya. Yang 912J itu 1600 volt yang ini ya. Yang ini jangan dirubah-rubah. Untuk horizontal yang ini jangan dirubah-rubah. Ini nilainya 684 400 volt atau 200 volt. Yang ini kan ada kolam ya. Nah, yang ini kan ada kolam tidak dipakai. Kita isi ya. Nah, kita isi dengan nilai 862 ya. 862 voltnya 1600 volt. Kita ambil dulu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kapasitor, kan tahu dah adik-adik di rumah ya, bentuknya seperti ini, nomornya 862H 1600 volt ya, kita masukkan di sini. Ini mesin TV 14 in supaya menjadi 21 slim, mantap. Kita coba pasang di sini dulu. Oh, anu nih apa? Dibolongin dulu ya, ini masih asli nih. Nah, ini dibolongin dulu. Ya, kita pasang. Ya, kapasitornya, polnya hati-hati ya, jangan sampai lain. 1600 pol atau 2000 pol. Sebab kalau lain bisa kena tabung nanti ya. Kita solder. Ini Bang Widyo untuk mempersingkat waktu untuk mengajari adik-adik di rumah yang lagi nonton Bang Widyo. Nah, sekarang ini kan kapasitor yang tadi kan udah dipasang. Sekarang kan dua ya, dua lah. Nah, tiga sama horizontal yang apa? Yang terakhirnya, yang aslinya ini ya, horizontal panel nih. Setrum gede ini ya, 110 volt atau 105 volt. Nah, ini kan ada lilitan juga ini. Nah, ini kayak elko ya. Ini bentuknya ada lilitan. Mari Bang Widyo buka dulu supaya enak ya.
cuman dua yang dirubah ini. Cuman dua yang dirubah untuk menuju posisi TV slim. Padahal mesinnya 14 in kan gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini lilitan nih. Apa spool ya, spool aduh. Apa namanya? Lilitan ini spool, mungkin adik-adik udah tahu. Bapak-bapak di rumah yang paling doyan sama elektronik tahu sekali dah ini. Ini tidak perlu adik-adik pakai ya. Nah, buang dah ini, taruh ya, dibuang. Diganti dengan kawat ya. Jos ya, diganti dengan kawat. Ya, ini kawatnya. Bebas mau kawat kabel kayak mau kawat aslinya kayak bebas ya. Yang penting jos. Ya, tempat yang tadi kita pasang. Ini tempat yang tadi kita pasang di jos ya. Di jos. Terus kita solder. Kita solder. Ya, sekarang udah. Cuman dua ya, kapasitor yang tadi sama ini. Lilitan ya, lilitan yang ini tidak dipakai. Ganti dengan kawat ya. Sekarang kita perlihatkan gambar di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Trans TV Video Service. Ya, begitulah untuk adik-adik di rumah ya. Nah, singkat sekali Bang Video mengajarin adik-adik di rumah. Jangan pernah mengutak-ngatik yang lain. Harus posisi pas ya. Posisi pas. Ya, Bang Video tidak mengurangi rasa hormat. Barangkali ada kata-kata Bang Widyo kurang enak didengar. Nah, kali ini Bang Widyo kasih pantun sedikit ya. Mantap. Kacamata. Kacamata. Mata kaca ya. Wow. Mantap ya. Tuh, enggak kelihatan tulisannya. Tulisannya enggak kelihatan. Ya. Yuk, langsung aja Bang Widyo. Ke maklar jual radio. Jangan sampai kita kelaparan. Kalau Anda penasaran ya, datang aja ke rumah Bang Widyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.